Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Akan kita coba bahas kembali surat Fusilat Surat 41 ayat ke-44 Pembahasan ini sudah sering kita bahas Namun masih ada sahabat Al-Quran yang ragu InsyaAllah akan kita jelaskan kembali Supaya lebih paham lagi Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga bisa di -chat nantinya di WA. Jadi sahabat Al Quran, perhatikan surat Fusilat ayat 44. Di sini ada sebuah bacaan khusus yang bernama Tashil jenisnya adalah tashil wajib apa itu tashil? yaitunya kita harus meringankan bunyi hamzah di tashil itu artinya meringankan atau memudahkan jadi kita baca dengan cara disamarkan disamar itu namanya tashil perhatikan sekarang kita sedang membuka Quran Cetakan Indonesia perhatikan penulisan tashilnya hamzah yang kedua yang pertama ini yang lurus ini hamzah yang kedua ditulis dengan harokat fathah jadi yang harus diberikan tashil itu hamzah yang kedua ini tidak boleh dibaca yang tertulis a'a jami nah itu salah kalau dibaca a'a itu bacaan yang kurang tepat Di tashil wajib ini hanya satu di dalam Al-Quran hanya dalam surat Fusilat ayat 44 jadi cara bacanya dia nih yang A harus disamar-samarkan a'a menjadi a a'a jami wa Perhatikan Quran cetakan Madinah. Perhatikan Quran cetakan Madinah. Di sini hamzah yang kedua yang merupakan bacaan tasheel, tanda bacanya sedikit berbeda dengan Quran cetakan Indonesia. Namun itu tidak masalah, bunyi ayat tetap sama. Cuman tanda saja yang berbeda. Pada Quran cetakan Madinah, Hamzahnya ditandai dengan bulat lingkaran yang ada di atas huruf hamzah. Kadang warna hitam, kadang ada yang berwarna lain. Jadi tetap sama cara bacanya. Di sini tidak boleh dibaca a Jami <Sighi> itu salah, jadi a yang kedua ini harus disamarkan. A Jamiuwarobi. <Sighi> Sekarang coba kita bahas cara bacanya yang lebih detail. Perhatikan cara baca berikut ini. A Jamiuwarobi. <Sighi> a ketika baca Quran cetakan Indonesia jangan dibaca A <Sighi> you itu salah, jangan dibaca A <Sighi> A. Ketika pakai Quran, cetakan Madinah, jangan pula dibaca "A". Jami nah, itu juga salah. Jadi, "A" yang pertama dibaca jelas, "A" yang kedua dibaca samar-samar, langsung masuk ke huruf ain. "A". "A". "A." Jami, "You" "A." Jami, "You" Sebelum kita masukkan kepada huruf ain yang sukun, jadi bunyi A yang dua ini, A, A, itu namanya tashil. A, A, bukan A, A, tapi A, A. Masukkan ke huruf ain A yang kedua. A, 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 A jamiyu wa arabi. Jadi sahabat quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat dan tidak ragu lagi ketika menjumpai bacaan yang khusus ini. Hanya satu saja dalam Quran, hanya dalam surah Fusilat ayat 44. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.